Balik lagi di Ota Game. Aku pengen cepet-cepet nyelesain misi ini, soalnya oh ya mohon maaf aku nggak bisa janjiin upgrade apa ganti senjata ini karena materialnya bos. Ini material senjata di level ini tuh butuhnya platinum, gold gitu. Kalau silver aku masih punya. Nah, gold ini aku nyarinya susahnya bukan main, apalagi ini aku nggak tahu itu hewan apa. Tuh. Bahan-bahannya hampir semuanya kayak gitu, bos. Jadi kayak gimana ya? Hampir semua bahan yang nggak ada di Run Factory 3. Jadi semuanya itu bahan-bahan baru gitu, material-material baru. Tapi untungnya loh ya, untungnya aku nemuin gold itu ada di dungeon baru itu yang di gua tempat kita ngejar prajuritnya si Sek Empire itu. Jadi langsung aja kita lihat kayak gimana kemajuan Sek Empire. Dan terus ini dungeonnya udah aku telusuri sedikit. Ternyata di sini musuhnya kuat loh, bos. Ini senjata nggak aku ganti, tapi aku upgrade. Jadi damage-nya bertambah. Cuman bertambahnya cuma sedikit, nggak banyak banget. Ini coba aku pengen lihat sih. Aku bisa dapat gold nggak dari sini? Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa aku dapat gold dari ini. Kita cek dulu, wesh. Bismillah. Tidak ada. Tidak ada. Gold itu adanya di ujung tuh, yang ada gambar tangga itu. Di ujung situ, itu pun cuma satu batu. Dan aku harus ganti skill ini. Soalnya di sini musuhnya kuat-kuat semua, bos. Bukan kuat, lebih tepatnya damage-nya sakit semua. Simes defense-nya yang belum kuat. Jadi langsung aja aku terobos, oke? Nah, di sini batu yang gold itu cuma satu biji aja batu mineral yang gold. Jadi langsung aja kita menuju ke ceritanya, oke? Okay? Atau aku sedang membayangkan, bagaimana menurutmu kalau kita menggunakan kekuatan Roosevelt untuk merubah diri kita menjadi monster kecil yang sangat lucu? Seperti Pumpkin atau Peri? Mungkin itu akan bagus. Pumpkin itu kalau kalian nggak tahu itu yang ada di Autumn Road yang di dungeonnya ya manusia yang aku bilang manusia setengah hewan tuh, nah yang kayak kucing, nah itu nama Pumpkin. Well, we've got take each monster strength into consideration. So personally, I see said dragon all the way. Jadi sebenarnya aku lebih memilih untuk berubah menjadi naga. Bukan begitu. Aku lebih termotivasi untuk berubah menjadi pumpkin yang lucu. And I'm sure I turn out to be a strong one. Dan aku yakin aku pasti akan berubah menjadi salah satu yang kuat. Well, if that what you think, you can always up slow at Edelbert. Jadi kalau itu yang kau pikirkan, kau bisa mempertanyakan itu kepada Tuan Edelbert. Itu benar, harusnya aku tanya. Bukannya kau yang menjaga gerbang ini? Berhenti bergumam dan bukalah pintunya. Oh iya, maaf. Ayo. Yes, sir. Pastikan kau mengunci pintunya lagi. Kukira dia bakal lupa loh. Aku tahu. Ternyata dia ingat dong. Aku kira dia bakal lupa. Kita save dulu, oke? Kita untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan harapanku kalau aku udah nyelesain dungeon ini, aku bisa nemuin gold lebih banyak. Jadi aku biar bisa crafting apa namanya? Crafting lebih banyak tuh. Damage mereka sakit semua, bos. Sedangkan teammates damage-nya sedikit banget. Ini. Kalau nggak salah di ini bisa ada goldnya. Kalau nggak salah sih harapanku. Nice tuh. Satu batu mineral kayak gini. Goldnya cuma satu anjing. Itulah kenapa aku pengen
susahnya nyari material gold sama platinum di Run Factory 3 ini. Apinya masih terus muter loh. Kiri, kanan, atas. Kemana bos? Ya, yang baik dimulai dari kanan. Jadi kita ambil yang jelek. Apa yang jeleknya dulu lah. Kita ambil kiri. Okay. Apa ini? Oh, ada ok. Aku harusnya ngabisin yang jarak jauhnya dulu kan. Allah. Mati dah. Semoga aku bisa regen mana dari sini. Nice. Apa ini? Sapphire Rod. Tidak, saya tidak suka senjata jarak jauh. Apalagi musuhnya kayak gitu semua. Aduh, salah jalan kita ke atas. Ah, iya benar ke atas gak bisa. Jalan semua. Apa itu? Ada bom kah? Anjir, kaget aku. Itu tadi bom kah? Untung darahnya si Mas masih cukup segitu tadi. Off-nya dulu, bos. Off-nya dulu, bos. Mati. Mamam tuh. Itu bom semua kah? Oh, ini harus taruh sini. Gini. Oh iya, nice. Dapat apa? Orange Ribbon. Ini jalannya kemana lagi? Ke bawah. Oh, di sini. Asal pencet ini, oke. Okay. Terus kita balik. Oh, gini dong. Terus kita ke kiri lagi tadi tempat tadi, oke. Okay. Terus ke sini. Nah, apa lagi ini? Dulu lah. Kita save lagi. Ternyata agak ribet ya jalannya. Mamam tuh dan Max. Apa aku main tombak aja ya senjatanya ya? Ngapain aku lepas? Coba kita pakai senjata tombak. Gak ada damage, bos. Gak ada damage. Pakai tombak gak ada damage, oke? Okay? Ganggu banget. Bedak itu. Mati kalian berdua. Dapat heal, dapat rondo. Dapat apa lah ini namanya? Sekarang aku pakai heal dulu.
Where is my heal? Nice. Kenapa nggak pakai dari tadi coba? Allah. Beledak. Kamu udah bisa ngehindar. Kira off-nya gak bisa dihancurin. Tadi tau gitu aku hancurin dulu bangsa. Kena kalian tiga. Mamam ini. Mati kalian. Nice. Kok ini dungeon lebih luas daripada yang di lava ya? Aduh mana aku mepet banget bos. Aku nggak ada bawa paragon pula. Allah, nggak bisa ini.